Mas Sapri beli apa? Wih, lapis. Oh, ada permennya ini yang saya suka. Ada permennya. Indonesia enggak ada permennya kayaknya. Hai guys, kembali lagi bersama saya Baron Official. Lebat juga. Hari ini saya kedatangan tamu dari jauh. Udah 4 tahun enggak ketemu. Ini minta ngajakin belanja Sultan. Oke guys, saksikan video ini selengkapnya guys, oke? Harganya sekitar 1 juta. Kita mau belanja apa, Mas Apri? Baju, kaos, sepatu, Sultan. Ya, lain-lain lah mau kita borong. Borong megangnya, tapi nggak dibeli. Waduh. Ini teman saya guys, dari dulu pendidikan bareng, tapi dia ditinggalkan oleh saya berangkat duluan. Ditinggalkan oleh nasib. Ini Mas Solihin yang dari Cilacap. Mau cari apa Mas? Ini lokasi tepatnya di Premium Outlet Gotemba. Ini Bandar Gebang. Mas Yogi mau belanja apa Mas? Nyari-nyari sepatu. Kali aja ada yang cocok. Iya. Ini naik ya? Sosok. Ini guys, Air Max. Recommended ya, kalau mau ke Jepang, mampir ke Outlet Gotemba. Ini Made in Indonesia. Indonesia ya guys. Nih. Made in Indonesia. Jadi barang-barang Indonesia banyak yang masuk di Jepang, termasuk saya ini pakai juga produk Indonesia. Guys. Ini produk apa Mas? Indonesia? Oh, produk Indonesia guys tuh. Oh, Made in Indonesia. Made in Indonesia guys. Huh? Indonesia? Iya iya. Masya Allah. Cacol guys. Kita coba guys satu. Gagah banget tapi sumpah ya. Wah, masuk sekali. Harganya sekitar berapa Mas? 9.000 yen. Harganya 8.999 yen. Ini kalau dirupiahin ya sekitar 1 juta ya. Kurang lebih 1 juta. Kita ambil satu buat Mas Kanteng ini. Bungkus. Cintai produk Indonesia, mantap jiwa. Like you, be strong.
strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Review produk Indonesia yang sudah launching di Jepang. Ini merek Jordan, Air Jordan ya. Nah, di sini dibuatnya di Cina, tapi tulisannya Indonesia. Produknya Indonesia. Ya. Yeah. Gitu ya. Saya bangga sama Indonesia, woi. Bangga pas sama Indonesia, guys. Iya. Di Jepang ternyata, banyak produk-produk Indonesia. Iya. Ternyata Indonesia, orang Indonesia bisa masuk ke sini dengan kualitas internasional. Oke, guys. Lihat semuanya. Ini saya suka. Dan insya Allah, wah, harganya guys cuma 3.999 yen. Yen. Jadi sekitar rupiah berapa, Mas? Kurang lebih 500 ribu ya. Kurang lebih 500. Nice. Ya. 500. Mas Apri beli apa? Woi, gratis. Bukan permennya ini yang saya suka, ada permennya. Indonesia enggak ada permennya kayaknya. Sultan lagi belanja, guys. Levis diskon besar-besaran. Teman-teman udah pada belanja semua. Burung, sultan-sultan. Ada Nike, ada Puma. Ini ada Levi's. Ada Adidas. Sultan. Ada apa? Gimana kesan-kesannya udah ke Premium Outlet Gotemba? Wah, amazing. Pokoknya tiada duanya. Ibaratnya angka 1, 3, 4, 5. Tap. Nilainya berapa nilainya? Nilainya kasih nilai berapa? Dari 1 sampai 10 kasih 11. Gila. 1 sampai 10 kasih 11. Itu tadi ada yang
kosong-kosong tapi udah lewat. Itu kosong-kosong. Guys. Wih, mantap. Pokoknya jangan lupa di unfollow, jangan lupa di follow. Subscribe, share, komen. Di channelnya Baron Official. Hebat juga. Bye bye.